Hai semuanya, di video kali ini aku akan membuat DIY vas bunga. Yuk langsung aja aku sebutin alat dan bahan yang diperluin. Yang pertama ada selongsong bekas. Kemudian ada kardus dengan bentuk seperti ini untuk menutup bagian sebelah selongsong. Kemudian ada stick es krim. Kemudian ada busa bunga. Selanjutnya ada bunga. Dan ada pita. Lalu ada kain tile. Dan ada lem tembak. Yuk langsung aja kita buat. Yang pertama ambil selongsong, kemudian kardus yang tadi yang sudah dipotong, lalu beri lem tembak di ujung selongsong seperti ini, dan tempelkan pada kardus. Nah, jadi deh seperti ini teman-teman. Kemudian ambil stick es krim. Nah, stick es krim ini nantinya akan ditempelkan ke selongsong ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ditempelkan ke sisi yang melingkar ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian di sini aku akan menghiasnya menggunakan pita. Nah, seperti ini teman-teman cara aku menghiasnya. Aku menempelkan pitanya di bagian tengah dengan menggunakan lem tembak. Nah, setelah seperti ini, aku juga melakukannya pada sisi bawahnya.
Kemudian aku tempelkan ikatan pita seperti ini. Selanjutnya aku ambil kain tile dan aku masukkan kain tile ke dalam vas seperti ini. Lalu aku masukkan busa bunga. Setelah seperti ini, aku ambil bunga, kemudian aku tancapkan pada busa bunga. Nah, tinggal aku susun deh bunganya seperti ini. Jadi deh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. See you next video. Bye-bye.